Allahu 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 Allah Allahu Allah. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada buku ini, kita akan kembali mengulangi sedikit tentang hadis yang terakhir yang kita sebutkan, yaitu hadis Ummu Zar' yang dikenal dengan hadis Ummu Zar'in, yang di mana Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari tentang 11 wanita, tentang 11 wanita yang telah bersepakat untuk menceritakan tentang bagaimana suami-suami mereka. Dan yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini bukanlah tentang 11 wanita yang ada di zaman beliau, tapi boleh ceritakan tentang orang-orang sebelumnya. Ya, sehingga laki-laki yang disebutkan di sini bukanlah laki-laki yang dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah tidak mengingkari apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kita ulangi secara cepat saja. Wanita yang pertama mengatakan bahwa suaminya itu seperti daging unta yang kurus yang berada di atas puncak bukit yang tidak mudah untuk mendakinya, ya, karena bukit tersebut adalah bukit yang terjal. Yang dia maksudkan adalah bahwasanya suaminya ini sedikit sekali kebaikan yang bisa diharapkan darinya. Nah, tidak bisa dia sebagai seorang istri menggantungkan harapan yang banyak terhadap suaminya ini. Nah, dan yang kedua mengatakan bahwasanya ya suaminya itu, atau dia tidak akan menceritakan tentang suaminya. Kenapa? Karena ya, kalau dia ingat tentang suaminya, maka yang dia ingat adalah keburukan-keburukannya. Nah, karena ya, betapa banyaknya keburukan-keburukan yang ada pada suaminya, maka dia ya memilih untuk tidak cerita. Karena kalau dia cerita maka akan sangat panjang ceritanya. Wanita yang ketiga mengatakan bahwa kalau dia suaminya itu adalah orang yang temperamen, orang yang gampang sekali marah. Orang yang gampang sekali marah. Kalau dia berbicara sedikit, istrinya berbicara sedikit, maka dia akan ditalak. Nah, dia akan ditalak oleh suaminya. Tapi kalau dia juga diam, maka dia merasa dirinya sebagai wanita, sebagai istri yang terkatung-katung, ya, yang tergantung. Dan yang keempat, dia mengatakan bahwa suaminya itu pertengahan. Dia tidak banyak menyebutkan kebaikannya dan juga tidak keburukannya. Dia hanya mengatakan bahwasanya suami saya itu adalah orang yang pertengahan. Nah, yang kelima, dia mengatakan bahwa suaminya itu seperti macan kalau masuk ke rumah dan seperti singa kalau keluar dari rumah. Dan kalau dia masuk ke rumah, dia tidak akan bertanya tentang kabar penghuni rumah, tidak bertanya kabar tentang istrinya, tentang anak-anaknya, tentang bagaimana urusan di rumah. Ya, tapi di sisi yang lain suaminya adalah suami yang pemberani. Nah, kemudian yang keenam, dia mengatakan bahwa suaminya itu adalah suami yang rakus. Ya, kalau makan sangat banyak makanan yang dihabiskan,
dan kalau dia minum, ya dia minum sangat banyak sekali teguk, dan kalau dia tidur itu lebih memilih untuk menyendiri, ya, dan tidak mau untuk memeluk istrinya. Ya, dia lebih memilih untuk berselimut sendiri dan membelakangi istrinya, tidak mau menyentuh istrinya. Dan yang ketujuh, dia mengatakan bahwasanya suaminya adalah laki-laki yang sangat bodoh. Nah, sangat bodoh. Bahkan suaminya adalah orang yang lemah syahwat atau impoten. Bahkan dia mengatakan, ya, semua keburukan ada padanya. Kesimpulannya adalah semua keburukan ada padanya. Suka memukul, ya, bahkan memukul kepala, memukul perut, kadang-kadang dipukul kedua-duanya, dipukul kepalanya, dipukul juga perutnya. Pokoknya semua keburukan ada padanya. Ya. Yang kedelapan, dia mengatakan suaminya itu sangat lembut perangainya, dan juga aromanya sangat harum. Ya, dia suka menggunakan wangi-wangian. Artinya dia memuji suaminya. Yang kesembilan, dia mengatakan bahwasanya suaminya itu adalah orang yang sangat dermawan. Ya, orang yang sangat dermawan dan sangat pemberani. Naam, dan dia sengaja membangun rumah itu dekat-dekat keramaian, karena dia suka kalau mengundang orang untuk makan di rumahnya. Artinya dia memuji suaminya bahwasanya suaminya itu sangatlah dermawan. Nah, yang ke-10, ya, tidak mau kalah, dia mengatakan suami saya itu adalah seorang raja. Raja apa? Raja, maksudnya di sini raja orang yang memiliki banyak sekali harta. Nah, apa yang dia miliki lebih banyak daripada apa yang kalian pikirkan. Ini kata dia. Apa yang dia miliki dari kebaikan-kebaikan itu lebih banyak daripada apa yang kalian pikirkan. Nah, saking banyaknya kebaikannya. Nah, dan dia mengatakan bahwa, ya, suami saya itu punya sangat banyak unta, dan lebih banyak unta yang disimpan di kandang daripada yang dibawa untuk digembalakan, dengan tujuan kalau ada tamu yang datang maka dipotongkan unta untuknya. Ya, saking dermawannya, lebih dermawan daripada orang yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah Ummu Zar'in. Ya, Ummu Zar'in. Dan inilah yang paling istimewa, ya, di mana Ummu Zar'in menceritakan bahwasanya suaminya ini sangat-sangat dermawan, memberikan perhiasan kepadanya, memenuhi telinganya dengan perhiasan, kemudian memenuhi dirinya dengan daging dan lemak. Artinya apa yang dia mau silahkan dimakan semua. Ya, apa yang dia mau minum silahkan diminum apa yang dia inginkan. Kemudian kata-katanya sangat lembut. Ya, selalu menjaga perasaan istrinya. Akan tetapi, ya, suatu ketika dengan segala kebaikannya ini, ya, ternyata akhirnya dia terpikat dengan seorang wanita. Nah, terpikat dengan seorang wanita hingga akhirnya dia mentalak Ummu Zar'in. Ya, dia mentalak Ummu Zar'in dan menikah dengan wanita tersebut. Akan tetapi Ummu Zar'in meskipun sudah ditalak dan sudah menikah dengan suami yang baru, dan suami yang barunya ini juga tidak kalah baiknya, tapi Ummu Zar'in mengatakan, dengan segala kebaikan suami saya yang kedua, kalau dikumpul semua itu belum bisa menyamai sedikit pun apa yang diberikan oleh Abu Zar'in kepada saya. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh ulama dari hadis ini. Yang pertama adalah, asalnya adalah yahrumu 'ala zaujah an tasifa zaujaha bima yakrah. Haram bagi seorang istri untuk menceritakan sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Haram bagi seorang istri untuk menceritakan aib-aib suaminya, yang dimana suaminya itu benci kalau aib tersebut diceritakan, karena ini termasuk bentuk ghibah. Akan tetapi dibolehkan ketika misalnya diceritakan kepada orang yang tidak mengenalnya, diceritakan bahwa ada orang seperti ini tanpa diketahui siapa orang tersebut.
Ya, sebagaimana di sini Rasulullah mendengarkan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha tentang istri-istri yang menceritakan keburukan-keburukan suaminya. Namun Rasulullah tidak menegurnya karena memang Rasulullah tidak mengenal siapa orang-orang yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi hukum asalnya adalah tidak boleh. Kemudian yang kedua, at-tashbihu la yastalzimu musawatul musyabbah bil musyabbah bihi min kulli wajh. Ketika kita memperumpamakan sesuatu, itu tidak mesti harus sama pada semua sisinya. Ya, sebagaimana perkataan Nabi kepada Ummu Zara, saya bagimu itu seperti Abu Zara terhadap Ummu Zara. Ya, padahal hanya di sebagian sisi saja, bukan pada semua sisi. Ya, karena Abu Zara adalah orang yang kaya raya, memberikan harta yang sangat banyak kepada Ummu Zara, tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Ya, Rasulullah bukanlah termasuk orang yang kaya raya. Dan ketika ada, ya, ketika ada harta yang dimiliki oleh Nabi SAW, itu lebih banyak yang dibagi-bagikan, ya, lebih banyak yang disedekahkan dibandingkan yang disimpan untuk keluarga Nabi SAW. Ya, tapi yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah, saya bagimu wahai Aisyah itu sebagaimana Abu Zara terhadap Ummu Zara, dalam artian dalam hal ulfah, kasih sayang, ya, kasih sayangnya Nabi kepada Aisyah sebagaimana sayangnya Abu Zara kepada Ummu Zara. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, faedah yang ketiga, annal hubba yasturul isa'ata li'anna Aba Zar'in ma'isat isa'atihi laha bitatliqiha yadhkuru khairahu. Bahwasanya yang namanya kecintaan, yang namanya kecintaan itu akan menutupi keburukan-keburukan, menutupi kesalahan-kesalahan, sebagaimana perkataan Ummu Zara. Ya, Ummu Zara tentu saja ditalak oleh Abu Zara, dia ya terganggu dengan hal tersebut. Akan tetapi karena kecintaannya yang besar terhadap Abu Zara, maka meskipun pasca dia ditalak, ya, dia sudah ditalak oleh suaminya, dia masih menceritakan tentang kebaikan dari suaminya, bahwasanya suaminya itu, Abu Zara itu, luar biasa. Ya, padahal dia sudah ditalak ini. Ya, tapi karena kecintaan yang luar biasa dari Ummu Zara kepada Abu Zara, membuatnya dia melupakan keburukan tersebut, kesalahan tersebut, dan dia lebih memilih untuk menceritakan kebaikan-kebaikan dari Abu Zara'in. Nah, tapi itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekilas kita kembali kepada hadis yang terakhir yang kita bahas. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-39. Bab ma ja'a fi naumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana tidurnya, sifat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidur di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa batigha'ukum min fadlih." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah tidur kalian di malam hari dan pencarian kalian terhadap rezeki di siang hari. Itu merupakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu sangat cocok untuk tidur, sangat cocok untuk beristirahat, mengistirahatkan badan kita dari penatnya segala aktivitas yang kita lakukan di siang hari. Coba kalau misalnya orang tidak tidur selama 3 hari 3 malam, maka dia pasti akan menderita, dia pasti akan merasa tidak nyaman, bahkan bisa jadi dia akan drop karena kurangnya istirahat yang diberikan kepada
tubuhnya. Maka dengan bisanya kita tidur di malam hari, itu merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nah, dan dia juga merupakan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidur tersebut di malam hari. Allah berfirman, "Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Di antara bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah menjadikan siang dan malam. Ya, Allah menjadikan ada siang, ada malam. Bagaimana kalau misalnya semuanya adalah siang? Ya, tentu tidak nyaman. Bagaimana kalau semuanya adalah malam? Juga pastinya tidak akan nyaman. Tapi dengan adanya pergantian siang dan malam, dengan pergantian yang hampir berimbang antara keduanya, durasi antara malam hari dan durasi siang hari itu hampir berimbang, itu merupakan di antara rahmat Allah kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Ya, meskipun tentu saja di sebagian negara, ya, terutama yang berada di bagian utara, itu ada yang beberapa waktu ya, hampir tidak ada malam, dan di beberapa waktu juga hampir tidak ada siang. Dan tentu saja itu ya kehidupan yang akan berbeda ketika kita menjalani kehidupan yang seperti itu. Dan kalau kita disuruh memilih mana yang kita pilih, kondisi yang seperti itu atau kondisi yang seperti kita rasakan sekarang ini, maka kita tentu saja akan memilih ya kondisi yang kita rasakan seperti sekarang ini. Apa tujuannya? Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergantian siang dan malam ini merupakan ya rahmat dari Allah yang harus kita syukuri. Kita masuk pada hadis yang pertama atau hadis yang ke-254 dalam buku ini. Penulis mengatakan, haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. Menceritakan kepada kami, siapa yang mengatakan menceritakan kepada kami? Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna. Dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi. Dia mengatakan menceritakan kepada kami Israil dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Yazid, dari Barra bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mau tidur, maka beliau akan meletakkan telapak tangan kanan beliau di bawah pipi kanan beliau. Nah, menyamping, ya, bukan telentang tapi menyamping, kemudian meletakkan telapak tangan kanan beliau di bawah pipi kanan beliau dan berdoa, doanya Rabbiqini azabaka yauma tub'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah saya dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, faedah saja sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita ini, ya, tentang sanad dalam sebuah hadis. Nah, dan sanad ini merupakan di antara keistimewaan dan kekhususan yang ada di dalam agama kita ini. Nah, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, "Innal isnada minad din. Laulal isnadu laqala man syaa'a ma syaa'a." Sesungguhnya sanad itu bagian dari agama. Sanad itu yang kita baca ini, haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana, itu sanadnya. Sekiranya bukan karena sanad, adanya sanad, maka setiap orang akan berkata apa yang dia inginkan. Dia akan menyandarkan segala sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia inginkan. Ya, misalnya dia mau buat hadis palsu, dia langsung mengatakan haddatsana haddatsana,
atau dia langsung mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Tapi ada namanya sanad. Dan dari sanad itulah akan diukur kesahihan atau kedhaifan sebuah hadis. Nah, dan kami sampaikan faedah ini ya, karena baru-baru kami mendengarkan seorang dokter ya, dokter dalam bidang agama Islam ya, meskipun dokternya bukan dari Timur Tengah, tapi dokter dalam bidang ilmu Islam, dia mengatakan bahwa ya sepertinya ada pengkultusan terhadap para tabi'ut tabi'in dibandingkan dengan para sahabat. Ya, kenapa? Kalau ada hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Tirmidzi, tidak ada hadis riwayat Umar, hadis riwayat Abu Bakar, hadis riwayat siapa lagi? Abu Hurairah. Jadi seakan-akan dia memahami bahwa hadis riwayat Bukhari berarti Bukhari ini yang langsung mendengarkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal adanya hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, atau yang dikenal dengan Kutubus Sittah atau imam-imam, enam imam yang membukukan hadis, mereka itu adalah orang-orang yang membukukan hadis, yang mengumpulkan hadis-hadis yang berserakan, ya, yang dihafalkan oleh orang-orang, tidak ada dikumpulkan dalam buku tertentu. Mereka lah yang kemudian membukukan hadis-hadis ini, mencari dari misalnya Imam Bukhari di Bukhara, dia mencari semua hadis-hadis yang berserakan, yang dihafalkan oleh para ulama. Sudah dihafalkan semua, dia pindah lagi ke tempat yang lain, pindah ke Irak, ya, kemudian pindah ke Madinah, pindah ke Mekah, pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pergi ke Habasyah. Setiap kali dia mendengarkan di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Fulan bin Fulan dari Fulan dan Fulan, maka dia lagi akan mendatanginya. Maka silsilah ini, sanad ini, itu dia langsung mendengarkannya. Misalnya haddatsana Muhammad bin Musanna, dia langsung mendengarkan dari Muhammad bin Musanna, dan Muhammad bin Musanna ini mendengarkan dari Abdurrahman bin Mahdi. Seperti itu semua terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi adanya istilah atau yang kita dengarkan hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, itu bukan berarti kita mengkultuskan mereka dan tidak mau mengindahkan perkataan dari para sahabat. Bahkan mereka ini meriwayatkan dari sahabat juga. Ya, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang disayangkan adalah ya, karena seorang dokter dalam bidang ilmu keislaman namun tidak memahami tentang mustalahul hadis. Tidak memahami ilmu tentang mustalahul hadis, bagaimana pembukuan ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kami menyebutkan faedah ini bahwa sanad itu merupakan di antara keistimewaan, kekhususan yang ada di dalam agama kita ini. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis bagian dari wahyu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah itu tidak berucap sesuai dengan hawa nafsunya, akan tetapi beliau berucap sesuai dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini diantara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau tidur. Ya, kita ringkas atau kita simpulkan, yang pertama sunnahnya adalah berbaring menyamping ke sebelah kanan. Naam, menyamping ke sebelah kanan. Kemudian yang kedua adalah ya, meletakkan telapak tangan di bawah pipi sebelah kanan seperti ini. Nah, baring ke sebelah kanan. Yang ketiga, ya, setelah beliau berbaring, beliau akan mengatakan Rabbi qini azabaka yauma tub'atsu ibadaka. Wahai Tuhanku, jagalah saya dari azabmu pada hari dibangkitkan hamba-hambamu, yaitu di hari kemudian. Nah, dan ini ya sangat sesuai
yang sangat sesuai dengan kondisi yang beliau akan berada di dalamnya, yaitu tidur. Ya, karena tidur itu identik dengan kematian, dan tidur itu disebut dengan kematian yang kecil atau mati kecil. Ya, jadi sehingga Rasulullah mengatakan yaumatu ba'atsu ibadak. Ya, ada hubungan antara tidur dengan hari kebangkitan. Makanya doa sebelum tidur dan doa bangun tidur itu berhubungan dengan hari kebangkitan. Nah, kita akan sebutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-256. Haddatsana Mahmud bin Ghailan. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Qala haddatsana Sufyan. An Abdul Malik bin Umair. An Rabi' bin Harash. An Hudzaifah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza staiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdul Razzaq, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdul Malik bin Amir Umair, dari Rib'i bin Hirosh, dari Hudzaifah, dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW kalau ya mendatangi tempat tidurnya, beliau akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu saya mati dan saya hidup. Ya, saya mati dan saya hidup. Dan ketika terbangun dari tidurnya, beliau akan mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sebutkan tadi, doa bangun tidur dan doa sebelum tidur dan bangun tidur itu mengindikasikan, menunjukkan bahwasanya kematian, bahwasanya tidur itu merupakan bagian dari kematian. Nah, dan dia sangat erat kaitannya dengan hari kebangkitan. Ya, sehingga doanya itu berhubungan dengan kebangkitan. Wa ilaihin nusyur, dan kepadamu lah kami akan dikumpulkan, dibangkitkan. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makna Allahumma bismika amutu, ya Allah, dengan namamu saya mati dan saya hidup, maksudnya adalah ya saya menjadikan kematianku dan kehidupanku itu senantiasa untukmu, ya, dan senantiasa berada di jalanmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya kita tidur itu karena Allah. Kita bangun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidur agar kita memberikan hak terhadap tubuh kita ini. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan inna likulli haqqin wa'ati likulli haqqin haqqahu, dan berikanlah setiap sesuatu yang punya haknya masing-masing. Dan jasad kita ini, tubuh kita ini punya hak terhadap diri kita, dan haknya adalah diberikan waktu untuk beristirahat. Sehingga orang yang tidak beristirahat di malam hari, ya, begadang tanpa ada sebuah kebutuhan, itu dia telah menzalimi dirinya sendiri, karena dia tidak memberikan hak tubuhnya yaitu beristirahat. Nah, sehingga di antara makna Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah, dengan namamu kami mati dan kami hidup, artinya adalah kami tidur ini karenamu ya Allah, kami beristirahat ini karenamu. Dan orang yang meniatkan seperti ini, orang yang tidur di malam hari meniatkan karena Allah, karena ingin memberikan hak terhadap tubuhnya,
maka tidurnya itu akan bernilai ibadah. Padahal dia tidur ini, dia tidak sedang sholat, dia tidak sedang baca Al-Quran, tapi tidurnya itu bernilai ibadah yang membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bangunnya juga karena Allah. Dia ketika tertidur, ya dia sudah berazam untuk terbangun ya di subuh hari. Kenapa? Ya karena dia mau menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat subuh. Ya, bagi laki-laki salat subuh berjamaah di masjid. Dan adanya azam, adanya tekad seperti ini juga merupakan sebuah ibadah. Jadi dia bisa beribadah di dalam tidurnya. Ketika dia meniatkan tidur untuk memberikan hak tubuhnya, dan ketika dia berazam, ya semoga dia nanti bangun di subuh hari atau bahkan sebelumnya lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa huwa alladhi yatawaffakum, ini dalil yang tegas, wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqadha ajalun musamma. Dan dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari, yang mewafatkan kalian, perhatikan kalimat ini, dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari, yaitu waktu kalian tertidur di malam hari. Dan Allah mengetahui apa yang kalian usahakan di siang hari. Kemudian Allah akan membangkitkan kalian lagi. Dibangkitkan setelah tidur, dibangkitkan lagi. Naam, liqadha ajalum musamma, untuk kita menghabiskan umur kita yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Naam. Jadi ketika kita tidur itu sudah dianggap mati. Nah, sudah dianggap mati. Naam. Ada yang dikembalikan lagi ruhnya. Naam. Untuk dia menghabiskan jatah umurnya di dunia, dan ada yang sudah tidak dikembalikan lagi. Artinya sudah habis masanya, sudah meninggal dunia. Dan ini sering kita dengarkan, orang yang tidur jadi malam hari sehat walafiat, ya ternyata tidak lagi terbangun ya keesokan harinya, karena ternyata dia sudah meninggal dunia. Nah, wa ilaihin nusyur, dan kepada mula kami akan dibangkitkan. Ya, jadi tidur juga mengingatkan kita tentang hari kebangkitan, pada saat orang-orang semuanya diwafatkan oleh Allah kemudian dikuburkan, nanti setelah dikuburkan akan dibangkitkan. Ya, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kondisinya di alam kubur, apakah ya di alam kubur dia masih masih ada tengkoraknya, ataukah sudah berubah menjadi tanah semua, yang tersisa cuma tulang ekornya saja, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya 257. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Mufaddal bin Fadalah an Uqailin urahu an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kull lailah jama'a kaffayhi fanaffasa feehima wa qara'a feehima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ra'sahu wa wajhahu wa ma aqbala min jasadihi yasna'u dhalika 3 marratin. Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dia mengatakan, menceritakan kepada kami Mufaddal bin Fadalah dari Uqail, bahwasanya diperlihatkan kepadanya dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi ke tempat tidurnya, ya setiap malamnya, artinya rutin dilakukan oleh Rasulullah setiap malamnya, maka beliau akan menggabungkan antara kedua tangannya seperti ini, ya seperti orang yang berdoa. Nah, kemudian meniupkan ke telapak tangannya tersebut dan membaca qul huwallahu ahad
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian mengusap ke seluruh tubuh beliau, mulai dari kepalanya, wajahnya. Dan itu ya sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. 3 kali dibaca. Nah, dan 3 kali juga diusap. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, ini diantara penjagaan seorang hamba dari gangguan-gangguan jin, ya, dari gangguan-gangguan syaitan. Diantara waktu di mana kadang-kadang seseorang diganggu oleh jin, diganggu oleh syaitan, adalah pada saat dia sedang tertidur, ya, dengan cara dia melihat di dalam tidurnya mimpi-mimpi yang buruk. Nah, mimpi-mimpi yang mengerikan, nah, dan seterusnya, maka itu adalah berasal dari syaitan. Nah, dan di antara upaya kita untuk membentengi diri kita dari gangguan-gangguan jin tersebut adalah berzikir sebelum tidur. Ya, dan ini adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Dan ketiga surah ini adalah surah yang utama, yang kita juga diperintahkan untuk membacanya setiap selesai sholat 5 waktu. Bahkan dalam ba'da subuh, ya, kita baca sebanyak 3 kali. Ba'da maghrib kita baca juga sebanyak 3 kali, ya, masing-masing 3 kali. Karena banyaknya keutamaan di dalam surah-surah tersebut. Nah, dan di sini juga menunjukkan adanya keberkahan ayat-ayat Al-Quran, dan keberkahan tersebut yang kita usapkan ke seluruh tubuh kita dengan cara meniupkannya ke telapak tangan kita, kemudian mengusapkannya ke seluruh tubuh kita. Itu adalah keberkahan dari ayat-ayat yang kita baca. Ya. Begitu pula ketika kita meruqyah, ya, meruqyah misalnya air, meruqyah air, kita bacakan Al-Quran. Nah, kemudian kita meniupkannya, ya, meniupkan, dan ada sedikit, ya, ludah kita yang bercampur dengan air tersebut. Padahal hukum asalnya sebenarnya tidak boleh seseorang meniup di makanan ataupun minuman, ya, misalnya makanan panas, minuman panas, tidak boleh ditiup, ya, karena di antara illahnya adalah supaya, ya, tidak ada bakteri-bakteri dan yang lainnya masuk ke dalam minuman tersebut. Akan tetapi diberikan rukhsah, ya, ketika kita sudah membacakan Al-Quran, untuk meniupkan ke air minum yang kita ruqyah tersebut, agar, ya, ada keberkahan yang bercampur dengan air tersebut yang akan diminum oleh kita sendiri atau yang akan diminum oleh pasien yang kita ruqyah. Ya, karena adanya keberkahan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis yang berikutnya. Jadi ini semua bisa dibaca. Tadi yang pertama doanya Rabbi kini azabaka yauma tub'atsu ibadak. Ya, dibaca juga Allahumma bismika amutu wa ahya. Dibaca juga 3 kul ini. Bahkan di hadis yang lain tidak disebutkan di sini, ya, tidak disebutkan di sini. Di antara yang disunnahkan dibaca adalah membaca ayat kursi, ya, sebelum tidur. Dan ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nah, ketika Abu Hurairah diperintahkan untuk menjaga harta sedekah, ya, harta zakat kaum muslimin, kemudian, ya, ternyata malam itu ada yang mencuri, dan Abu Hurairah berhasil menangkapnya. Ya, kemudian orang tersebut, ya, menyampaikan illahnya sehingga dilepaskan. Di malam berikutnya datang lagi, ditangkap lagi. Dia sampaikan lagi illahnya, sampaikan lagi alasannya, dibebaskan lagi. Tapi malam yang ketiga, ya, dia tertangkap lagi, tidak mau lagi dilepaskan oleh Abu Hurairah. Namun dia mengatakan, saya mau ajarkan kepadamu, ya, kalau kamu baca ini sebelum tidur, maka kamu tidak akan diganggu oleh syaitan. Nah, yaitu ayat kursi. Ya, ketika Abu Hurairah bertemu dengan Nabi SAW, dia menceritakan kondisi ini. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berkata jujur kepadamu,
padahal sebenarnya dia adalah pembohong. Ya, karena dia, Rasulullah tahu bahwasanya orang ini sebenarnya adalah jin yang menyamar menjadi manusia. Nah, yang menunjukkan takrir, ya, persetujuan dari Nabi SAW bahwasanya ini merupakan diantara hal yang disunnahkan untuk dibaca sebelum kita tidur. Nah, ya, nanti insyaAllah masih ada dua hadis, tiga hadis, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita diberikan taufik untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.